tentu yang diciptakan seorang empuk misalkan dengan tidak sengaja, dan juga tentunya SNM Dua Putri yang berhasil mengalahkan perlawanan Pendekar Banten dengan skor tipis 2-0. Juga saya ucapkan selamat datang kepada official team dari Sang Kilang yang punya Hadi Foundation, yaitu Bapak Hadi Dede yang juga hadir pada kesempatan sore hari ini. Tentunya menjadi final yang kesekian kalinya bagi Sang Kilang dan juga mengusung misi juara. Sementara SNF Dua Putri ataupun SNF FC merupakan final pertama sepanjang timnya dibentuk. Tidak ada sial tim Bapak Saiful Jara dan juga Bos Yana yang biasanya menggunakan Yana FC, namun dua benturan karakter naga desa Cipedang menggunakan nama dari SNF. Akankah mampu mempersembahkan trofi juara pertama anak-anak dari SNF pada kesempatan sore hari ini, atau Sang Kilang lagi-lagi akan menjadi mimpi buruk bagi anak-anak daripada SNF? Ya, kami nantikan tempatnya wasit sudah bersiap akan melakukan kick off. Babak pertama sudah dilakukan, satu tendangan keras dilesatkan Tony Sokodel Hantori, namun masih gagal tabaknya pemirsa. Kita nantikan bola dikuasai Surat Comot, berikan bola dia Presra Beda di sana, alirkan ke belakang, ada Reja Bayu yang dituju. Kembali Reja Bayu mencari pergerakan dari Surat Comot, nomor punggung 8. Alirkan bola pendek masuk kepada Surat Comot Pace, namun kesalahan pasing telah dilakukan Surat Agus Chong. Kita nantikan bola kembali dikuasai Kodel Hantori, alirkan bola pendek ke belakang, ada Surat Cipok, Cipok berikan bola ke Repi Kobis, maksudnya digagalkan seorang Masrul Kidal. Kembali masih Masrul Kidal, kita nantikan derby dua kabupaten tersaji, di mana Kabupaten Pandeglang berhadapan dengan Kabupaten Lemak yang sama menggunakan dua pemain saja dari masing kabupaten, di mana tim dari Sang Kilang menggunakan dua jasa pemain dari Kabupaten Lemak, ada Pebri Prato dan juga seorang Majid Panmasten yang juga aslinya merupakan dari Kabupaten Pandeglang. Sementara tim daripada SNF menggunakan dua pemain dari Kabupaten Pandeglang, yaitu saudara Dimas dan juga Hamdani Hai. Kembali satu tusukan dilakukan serang Agus Kanit di sisi kanan, terjatuh namun bukan mau tabraknya, terkena kaki dari serang Hamdani Hai. Kami sengit prikit pertama didapatkan oleh anak-anak Sang Kilang di pertandingan sore hari ini. Ya, menantikan tampak banyak sekali dengan penonton yang hadir di partai final sore hari ini. Terpantau hampir 4.000 pasang mata memadati stadion Kampung Cipta atau Stadion Ciperut di Desa Cipedang pada kesempatan sore hari ini. Kita nantikan bola akan menjadi milik pemain nomor punggung 4 seorang Masri Kidal. Wapuka kali ini melabui penjaga kawang seorang Dian Purnama. Kita nantikan Masrul Kidal kali ini bersiap pacar akan melakukan satu umpan, tapi maksudnya berhasil digagalkan. Satu serangan dibangun namun kembali lagi-lagi kandas, serangan dibangun Repi Kobis. Kembali masih Repi Kobis, alirkan bola ke depan dari serang Ari Pascal, mencari pergerakan dari punggung 12 serang Rusmana Boncol. Kita nantikan masih Rusmana Boncol di sana, mencari pergerakan dekan yang mendekat telur, rekosasi meminta bola, alirkan bola dia pada serang Kobis. Berhasil digagalkan satu serangan dibangun, ada Dimas, alirkan bola ke depan, mencari pergerakan rekan, namun sayang sudah berada dalam posisi offset kali Surat Kodel Hantori. Ya, kita nantikan kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain keturunan dari Nigeria, Surat Reja Bayu. Alirkan bola pendek kepada Pebri Paco nomor punggung 3, kontrol lakukan di sana, mencari pergerakan rekan digagalkan serang Ari Pascal. Kita nantikan alirkan bola ke depan Cipok yang dituju, angkat bola dia digagalkan serang Beno. Kembali masih Beno kali ini, mencarikan yang mendekat serang Beno, masih Beno lakukan tusukan, umpan dikirim kepada Agus Kanyut. Kembali tadi maksudnya melakukan Rabona namun gagal. Kita nantikan satu serangan dibangun Kodel Hantori, digagalkan oleh serang Pebri Paco. Kita nantikan bola masih mampu dikuasai oleh serang Agus Chong. Kembali masih Chong, umpan pendek dikirimkan pada misalkan empat kali ini, angkat bola ke depan, maksudnya Kanyut yang dituju. Kita nantikan masih Kanyut, kontrol bola dilakukan kali umpan ke belakang kepada Surat Bono. Ya, kita nantikan masih Bono, cukup baik kali pergerakan yang dibangun Surat Bono, alirkan bola kepada nomor 4, angkat bola ke depan, mencari pergerakan rekan, ada nomor punggung 6 dari Sang Kilang, namun sayang, kontrol yang kurang baik pun tampaknya dilakukan.
Tapi menantikan pemirsa, bola sepenuhnya dikuasai pemain nomor punggung 8 kali ini saudara Camat. Ya, tampaknya kali ini lakukan lemparan ke dalam, dapatkan oleh Mas Ruki dari keberantikan. Mas Ruki dan meluk-luknya dibayang-bayang, silahkan Tekobe, bola keluar, menghasilkan lemparan ke dalam. Angkat bola ke depan ke Isra Ari Pascal yang dituju nomor 17. Alirkan bola dia kepada saudara Ruswana Bentel kali lakukan tekanan kita nantikan masih Ruswana mencerahkan yang mendekat umpan ke belakang kepada Dani Hai. Kembali masih Dani Hai angkat bola ke depan digagalkan kembali Chong. Masih Chong cukup baik kali ini maju berebutan bola Isra Anjang. Digagalkan kembali ada Comot. Kembali masih Comot kali ini. Alirkan bola pendeknya kepada Putri Selkan ada Pebri Pato. Kita nantikan masih Pebri Pato. Angkat bola ke depan Pebri Pato, ada Ucup Costa yang dipuji, namun kembali masih gagal. Lagi-lagi ada Kidal Masri, mikar bola pendek pernah maju Pan Master, dipegang dari belakang. Pelanggaran dilakukan karena Kodel Hantori. Ya, kita nantikan bola dihadapi oleh nomor punggung 3, sudah Pebri Pato. Angkat bola jauh ke sana Pebri Pato mencari pergerakan dari Agus Kanyut digagalkan Dani Hai. Kembali kita nantikan ada Rusmana Montel di sana pemirsa namun sayang tertinggal bolanya. Ya memang terlalu tinggi ya rumput yang ada di sebelah kiri sehingga sangat sulit untuk mengalirkan bola dengan cepat. Kembali kita nantikan lagi-lagi bola dikuasai oleh Tarikan Hampa tidak pas Costa. Sayang sekali Dian Purnama keluar kali dari sangkarnya pemirsa. Kita nantikan bola kembali dikuasai Sera Dimas kali ini. Angkat bola ke depan Sera Dimas mencari pergerakan dari Sera Anjang Bonar di sana. Batukan digagalkan Sera Romi keluar dari sangkarnya. Kembali kita nantikan bola ke dikuasai penjaga gawang muda Sera Romi. Alirkan bola pendeknya kepada Majid Pan Basten kembali masih Majid kita nantikan. Dibayang-bayang ibu arah sekaligus umpan dikirimkan kepada Pebri Pato kontrol lakukan di sana. Kembali ada Chong, masih Chong, masih Chong. Kali angkat ke depan, bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya untuk Sang Kilang. Kembali kita nantikan bola dikuasai Sri Majid Pan Master alirkan bola pendek pada Mas Rukidal. Angkat bola ke depan kali Mas Rukidal mencari pergerakan Agus Kanyut digagalkan Dani Hai. Kita nantikan kali ini masih tekanan dilakukan oleh Sri Agus Kanyut dengan bola presre Comot umpan dikirimkan Bedo yang dituju. Kembali masih Bedo kali ini cukup baik Bedo umpan dikirimkan ke belakang ada Mas Rukidal. Angkat bola ke depan Pebri Pato yang dituju. Mampukah bola didapatkan namun sudah bersiap sudah tipok di sana. Bola keluar masih berlemparan ke dalam tentunya untuk anak-anak dan perasaan pada Karungan Hamka. Mencari pergerakan mereka angkat bola ke depan Sera Anjang yang dituju digagalkan Reja Bayu. Ada kuasai bola Kodel Hantori kali ini masih Kodel Hantori. Aksi Kodel Hantori dia ditekan dari sekaligus angkat bola Anjang ke dapatkan bola. Masih namun sayang sekali belum mampu melewati pemain senior seorang Agus Chong. Pembaca pemirsa kembali belum mampu ataupun belum ada gol yang tercipta di pertandingan sore hari ini. Pertandingan final tentunya antara SNF berhadapan dengan Sang Kilang. Alirkan bola ke depan digagalkan Majid Puan Masten. Kembali masih maju pada Pemri Pacok. Pacok pada Sera Putri Selkan ada Mas Rukidal. Kembali masih Mas Rukidal alirkan bola kepada Putri Selkan. Ditekan dia ada Tarigan Hamka kali ini. Masih Tarigan berikan bola kepada Dimas. Tekanan terus dilakukan Ucup Costa cukup baik kali ini. Pergerakan yang dilakukan Sera Dimas. Kita nantikan Komis berikan bola kepada Arif Pascal. Umpan pendek dikirimkan Kosasi yang dituju. Alirkan bola dengan efek tadi kepada Dani Hai. Kembali Dani Hai pemirsa alirkan bola dia. Maksudnya pencari pergerakan dari Selanjang. Dibuang saja bola oleh pemain Reja Bayu. Ya kembali kami ingatkan para pemirsa yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Di mana penturnaman karakter negara Pusat Cibinang tersaji. Bukannya tidak pernah terlepas daripada dukungan para sponsor. Salah satunya adalah Bapak Asep Erik yang juga tentunya menjadi sponsor utama dalam turnamen karakter naga Presa Cipenang di mana beliau merupakan salah satu tokoh muda yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Lemak Dapil 5 di tahun 2024. Kita doakan dan kita dukung tentunya putra-putra terbaik dari Banten Selatan untuk mencalonkan diri nantinya dan juga menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang amanah
Sementara tidak terlepas juga dukungan diberikan langsung oleh PS Cybernet tentunya pemirsa, yang juga menjadi sponsor utama di Open Turnamen Karang Taruna Cup Desa Cipedang. Untuk Anda para pencinta sepak bola yang hadir pada kesempatan sore hari ini, apabila Anda tentunya ingin membuka usaha di bidang voucher WIP, maka Anda langsung bisa menghubungi Cybernet yang terletak di Kampung Polotet Utara di depan warung makan Saul Putri. Ya, tentunya dengan biaya pemasangan yang begitu murah dan juga kecepatan yang sangat, Anda bisa langsung saja menghubungi Upload Travel yang juga beralamatkan di Kampung Cipedang. Ya, tentunya perjalanan jauh Anda akan terasa nyaman dengan ongkos yang juga hemat di kantong. Ya, ya, kembali ke pertandingan tentunya pemirsa, kita nantikan sudah tarikan Hamka alirkan bola ke depan Rusmana yang dituju. Kita nantikan masih ada Reza Bayu dengan tenang kali pemirsa mencari rekan dia. Alirkan bola kepada Masrul Kidal, kembali masih Masrul Kidal, umpan dikirimkan kepada Serap Bene, masih Bene di sana, angkat bola ke depan, mencari pergerakan dari Bene, misalkan digagalkan Serap Ciprok, ada Majid dan Mas Dewi, kali ini masih Majid, umpan balik dikirimkan kepada misalkan Pup, kali tekanan terus dilakukan, masih Pup misalkan angkat bola syuting berbahaya! Lagi-lagi upaya percobaan jarak jauh dirusakkan oleh pemain nomor punggung 7 Surah Empuk, misalkan mampu merepotkan penjaga kawang Dian Purno, hampir saja kembali Surah Empuk mampu mencobaan gol dari jarak jauhnya. Ya, tentunya hadir juga pada kesempatan sore hari ini channel YouTube dari Remax Sport tentunya pemirsa. Jadi itu bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang pertandingan partai final Open Turnamen Karang Taruna Desa Cipedang, Anda bisa langsung melihat di channel YouTube dari Remax Sport. Kembali ada Pebri Paco kuasai bola kali ini, masih Pebri Paco mencari pergerakan rekan di sana, bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam untuk kanak-kanak dari Sang Kilang. Kembali kita nantikan bola sepenuhnya dikuasai, digagalkan Comot, ada serangan di bawah, Majid Pan Masten kali ini alihkan bola ke Reza Bayu, kontrol lakukan di sana, kesalahan dilakukan, kita nantikan setelah itu terobosan dikirimkan kepada Colonel Hunter, kembali masih Hunter, Colonel angkat bola namun gagal melewati Reza Bayu, kita nantikan masih Colonel, alihkan bola dia kepada Rusmana Boncel, umpan 1-2 dikirimkan Maksudnya, masih Rusmana Boncel, masih Rusmana ditekan di serat Comot, masih Rusmana, shooting Rusmana! Namun lagi-lagi pengawalan ketat tadi diberikan tampaknya oleh seorang Majid Pan Masdan sehingga gagal menciptakan gol pertamanya seorang Dino Rusmana di pertandingan sore hari ini. Ya, kembali kita nantikan lagi-lagi bola dikuasai Surat Coba, pelanggaran dilakukan pemirsa kali ini oleh Serwa Kosasi tampaknya yang juga sama-sama pemain senior yang di pertandingan sore hari ini. Kita nantikan bola dikuasai Surat Majid Pan Masdan, alihkan bola pendek nih Surat Cong, kembali masih Cong mencarikan yang mendekat ke Surat Cong, angkat bola ke depan Cong mencari pergerakan dari Agus Kanyut, kontrol bola lakukan Surat Kanyut, maksudnya dari para Masrul Kidal digagalkan Rusmana Montel, kembali kita nantikan Surat Cong mencari pergerakan dari Ucup Kosta digagalkan Surat Dimas, ada Kanyut kering kuasai bola gagal lagi-lagi ada Kidal Masrul, masih Kidal Masrul loloskan diri di sana, sering dilakukan Surat Kosasi Cong berikan bola kepada Majid Pan Masdan, kembali masih Majid kali umpan dikirimkan ke Surat Bedo pasal Reda Bayu, kembali cukup baik pergerakan yang dilakukan Reda Bayu, alihkan bola dari pasal Pedri Paco, kali ini masih Pedri Paco, angkat bola jauh sedang. Ya, terima kasih saya ucapkan tentunya kepada Bapak Asep Erika yang sudah memberikan umpan lambung dan juga passing cantik kepada reporter. Saya ucapkan atau juga saya doakan tentunya mudah-mudahan maksud beliau tercapai nanti di tahun 2024. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Cybernet yang juga sudah memberikan umpan lambungnya kepada reporter. Mudah-mudahan tentunya usahanya semakin lancar dan Cybernet menjadi jaringan internet nomor 1 di Banten. Masih ditunggu dari reporter. Ya, kembali kita nantikan bola dikuasai sebenarnya Korea Hunter ada Pebri Pato. Terlepas berbahaya kita nantikan namun terlalu dekat kepada penjaga gawang saudara Roni.
Sementara itu juga tentunya masih ditunggu juga dari Hadi Foundation, yaitu Bapak Hadi Dede yang juga merupakan official team dari Sang Kilang yang juga hadir pada kesempatan sore hari ini. Kita nantikan satu peluang didapatkan oleh anak-anak Sang Kilang, mampu digagalkan Dani Hai. Bola kembali dikuasai Mas Ruki dan umpan dikirimkan ke belakang. Anies Rehe Tarigan Hamka berikan bola kepada Arif Pascal. Masih Arif Pascal, umpan pendek dikirimkan Rusmana yang dituju. Kembali masih Rusmana. Kita nantikan lagi-lagi Dani Hai. Angkat bola ke depan berbahaya. Ada Kodil Hantar yang digagalkan Pedri Pace. Kembali Pace pada Putri Sarkan. Umpan dikirimkan Anies Rehe Costa Ucup. Kembali masih memberikan bola kepada Majid. Namun sayang, bola ini terlalu beras dari satu umpan yang dikirimkan Sarah Ucup. Nah, kembali kali pemirsa tampaknya bola keluar, menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak daripada Sang Kilang di pertandingan sore hari ini. Ya, masih sangat banyak tentunya alternatif pemain cadangan yang dimiliki oleh anak-anak SNM. Dimana di gelandang ada Sarah Ade Firman. Ya, tampaknya masih belum diturunkan di pertandingan sore hari ini. Sementara di sisi sayap kiri dan juga kanan tentunya ada sudah sempurna. Kita nantikan bola dikuasai kali hampir alihkan bola ke depan selalu Rusmana Bontel yang dituju berbahaya. Terlambat! Ya ampun, ya ampun, ya ampun! Padahal Seromi tadi sudah terlambat untuk melakukan gerakan dan menutup bola. Namun sayang satu tendangan masih lemah dan melemar. Dikirimkan selalu Rusmana Bontel sehingga belum mampu merubah kedudukan di papan skor di pertandingan sore hari ini. Ya, harus banyak belajar tampaknya Sarah Romi, di mana apabila tipikal seperti itu sangat mirip dengan tipikal dari penjaga gawang Manchester United, di mana Sarah Gabri Degia sangat malas tentunya untuk keluar dari sangkarnya ketika terjadi serangan yang begitu cepat sehingga sering sekali Erwin untuk kebobolan. Kembali kita nantikan bola kembali dikuasai serampuk misalkan alirkan bola ke depan. Anies Radit yang dituju berhasil digagalkan Bedo. Kembali masih Bedo, umpan pendek dikirimkan kali ini Sarah Comot. Kembali masih Comot angkat bola ke depan untuk misalkan terlepas bermahaya. Namun dia pernah berkenal dan syokernya hampir saja tadi miskomunikasi terjadi dari lini pertahanan daripada SNM. Ya, kembali lemparan ke dalam kali pemirsa dikirimkan ada Sarah Bono. Alihkan bola ke depan Kosasi yang dituju serangan di balon. Kita nantikan Chow digagalkan, berikan bola kepada Reza Bayu. Kembali masih Reza Bayu pada Chow di sana. Hampir saja mampu direbut tadi. Kita nantikan masih lagi Pan Mas dan alihkan bola pendek dan kepada Sarah Pedri Pacho. Kembali masih Pedri Pacho kembali penggakan dari Kanyut. Lempar pendek dikirim kepada masuk ke dalam pas bermahaya kali. Namun sudah dilakukan Sarah Dimas. Kita nantikan cukup baik dari satu pergerakan yang dilakukan oleh Sarah Dimas. Bola kembali keluar. Masih pergantian pemain dari SLM. Saudara Reti Kobis keluar, Sarah Adet Firman masuk. Ya, memang sedikit kebingungan ya Sarah Reti Kobis, dimana biasanya menjadi sisi sayap. Namun di pertandingan sore hari yang sedikit pelat selaku gelandang tentunya pemirsa. Namun kita nantikan mampukah kali perubahan yang dilakukan oleh anak-anak dari SNM membuahkan satu gol minimal untuk membuat mereka unggul terlebih dahulu yang ada anak-anak daripada Sang Kilang. Kembali sentuhan pertama dilakukan oleh Adet Firman, umpan dikirimkan ke depan, digagalkan kembali Adet Chong. Chong kali ini, ya, hasil bebasnya dari Sir Kodal Hantori. Ya, kita nantikan bola dikuasai sebelumnya kali Sir Pedri Pace. Angkat bola jauh ke depan, mencari pergerakan dari Agus Kanu. Dua orang sekaligus menggapit, tadi berhasil digagalkan Ari Pascal. Alirkan bola kepada Rusmana Bontel, nomor punggung 12. Kembali kita nantikan masih Rusmana Bontel memberikan umpan pendek kepada Kodel Hantori. Masih Kodel Hantori kali mencari pernyakan dari Sir Anjang Bonar. Kita nantikan masih Kodel alirkan bola dia mencari pernyakan dari Rusmana. Ada Pirmar memberikan bola pendek kali pada Sir Rusmana Bontel. Disatkan dari luar kotak penalti, namun belum ada hasil tentunya dari anak-anak SNM di pertandingan sore hari ini. Ya, kembali tampaknya pemirsa semakin sore penonton semakin ramai di Stadion Citarum pada kesempatan sore hari ini menyaksikan langsung laga big match partai final antara SNM berhadapan dengan tim dari Sang Kilang FC. Kita nantikan bola kembali dikuasai ke depan digagalkan teruslah Ucup, umpan dikirimkan lagi-lagi kali Dimas, angkat bola ke depan mencari pernyakan rekan digagalkan Febri Pace, mampu digagalkan Sarah Cipok kali ini kembali masih Cipok, angkat bola jauh dia digagalkan kembali, mampukah kali Sarah Bono kembali masih
sudah menguasai bola, mencari pergerakan rekan umpan kena dikirimkan kepada Serat Jumat. Jaya berikan bola kepada Majid Pan Basden, kembali masih Majid. Alihkan bola ke depan misalkan yang dituju, namun digagalkan Arif Pascal. Kembali masih Arif Pascal, berikan umpan pendek kepada Kosasi. Kali ini masih Kosasi, umpan satunya dengan Adet Firman. Masih Adet Firman kirimkan kepada Kosasi. Masih Kosasi di sana, umpan kepada Konel Hantori. Terlepas dari perangkat offset berbahaya Konel Hantori. Keping, shooting, ya ampun, namun lagi-lagi masih menyentuh pemain Fo Agus Chong, nomor punggung 19. Kegerantikan satu jalan pencuri dapatkan, namun lagi-lagi maju berikan bola pendek dari Pramas Rukidai. Umpan dikirimkan kepada misalkan empat pasi, misalkan empat pisaran, menjadikan yang mendekat terserah misalkan. Berikan bola pendek dari Pramas Rukidai, kali masing-masing angkat bola ke depan. Ucup Kosta yang dituju digagalkan Dani Hai. Ada tarikan Hamka, alihkan bola ke depan, ada serah Adet Firman. Kembali Firman kirimkan bola terserah Dimas, kali ini angkat bola Dimas. Umpan dikirimkan dengan sangat cantik pada Kosasi. Kembali masih Kosasi kali ini. Masih Kosasi, umpan pendek diberikan namun digagalkan lagi-lagi oleh Agus Chong, pemirsa. Kembali keberantikan ada Majid. Umpan dikirimkan kepada Agus Kanyut. Di sana masih Kanyut, mencarikan yang mendekat. Umpan 1-2 kali ini ada Mas Rukidal. Kembali keberantikan 1-2 dengan Majid Pan Master. Umpan terobosan berbahaya tadi maksudnya, namun sayang terlalu dalam umpan yang dikirimkan seorang Majid Pan Master. Ya, keberantikan bola sebenarnya dikuasai kali ini pemirsa oleh seorang Dian Purnama. Alirkan bola pendek pada seorang Dimas. Kali ini masih Dimas di sana. Kembali masih Dimas angkat bola ke depan dan yang dituju maksudnya digagalkan Chong. Ada Comot, kembali masih Comot maksudnya kepada seorang Bob misalkan, namun saya belum mampu dimaksimalkan dengan baik tadi umpannya. Itu nantikan Comot, tetapi sudah cipok tadi berikan bola kepada Arif Pascal. Masih cipok angkat bola ke depan, ada Firman berikan bola panjang yang dikirimkan ke saya Rusmana. Berhasil digagalkan Sera Beno. Umpan, oh apa yang terjadi? Ya, tampaknya sudah terperangkat omset Sera Rusmana. Ya, kita ini bermain dengan sangat baik di pertandingan sore hari ini, di mana gelandang mereka juga tampak hidup, kemudian dari back dan juga lini depan, namun tampaknya hanya tinggal menunggu masing-masing keberuntungan saja untuk menciptakan gol. Di mana kokohnya lini pertahanan dari kedua tim sangat sulit ditembus untuk oleh striker-striker yang dimiliki oleh anak-anak Belpaya Senet maupun dari Sangkilang. Kembali kita nantikan satu bulan di Pangur, ada Konel Hunter terpas hoping berbahaya kali ini pemirsa, namun tampaknya masih melambung tinggi sehingga belum mampu ataupun menembus gawang dari penjaga gawang muda saudara Roming. Ya, kita nantikan ada Chong kuasai bola kali ini, mencarikan yang mendekat namun tidak ada yang mendekat. Umpan dikirimkan kepada Majid Pan Basen, kontrol dia berikan. Ya, masih Majid, umpan dikirimkan kepada Mas Rukidal. Kembali masih Mas Rukidal, tadi gagal melewati pemain sudah Arif Pascal. Masih Arif Pascal, umpan cuek dikirimkan Kosasi, terlepas berbahaya kali ini masih Kosasi. Masih Kosasi ditekan terus menerus dari Serat Comot. Kembali masih bola merebut Serat Comot dan sliding tackle dilakukan tampaknya oleh saudara Kosasi tadi. Cukup menarik kali ini pemirsa apa yang dilakukan oleh pemain strategi yang dilakukan oleh kedua tim, di mana tentunya masih sama-sama kuat di pertandingan sore hari ini. Kembali bola digagalkan oleh penjaga gawang sore hari ini. Kembali Romi umpan pendek dikirimkan ke sana Febri Paco, lagi-lagi mencarikan yang mendekat ke sana Febri Paco. Angkat bola jauh ke depan untuk pergerakan misalkan untuk digagalkan tarikan Hamka. Kembali kontrol lakukan sudah Adet Firman. Ada Kosasi kali alihkan bola ke Rusmana Montel, heading didapatkan. Lagi-lagi berbola yang sudah Bebo, masih Rusmana kali pemirsa. Cukup baik Rusmana, ditekan terus menerus dari sana Bebo. Cukup baik umpan lepek dikirimkan maksudnya kepada Kosasi. Berhasil digagalkan Mas Lukina, berikan bola dia ke sana Kanyut di sana. Kembali masih Kanyut mampu meloloskan diri, namun tarikan tampaknya dilakukan oleh seorang Kanyut di pertandingan sore hari ini sehingga dituai pelanggaran oleh Bapak Wasit Mada dan juga merupakan wasit senior dari Kecamatan Wadesalam. Pemirsa, di pertandingan sore hari ini memimpin langsung laga final antara Senet berhadapan dengan tim daripada Sangkilang. Kembali menantikan Serat Dimas, angkat bola cukup baik ke pemirsa, berhasil kali gagalkan namun tampaknya gerakan tipe dilakukan oleh seorang Febri Paco.
menghentikan bola dikuasai sepenuhnya kali oleh Agus Chong. Chong kembali berikan bola kepada Reza Bayu. Lagi-lagi masih bermain di belakang anak-anak daripada Sang Kilang FC. Ada Chong. Kembali masih Chong angkat bola ke depan. Surat Chong mencari pergerakan daripada Kanyut. Kanyut mencari pergerakan dari Bedo. Umpan dikirimkan ke Surat Bedo di sana. Ada Comot kali kuasai masih Comot. Alirkan bola ke depan. Surat Agus Kanyut yang ditunggu. Sekarang terus melakukan Surat Kanyut. Berhasil digagalkan sebelum diwas. Kita nantikan lagi-lagi kali ada Dani Hai. Pemirsa Dani Hai digagalkan dengan sangat baik oleh Surat Misalkan Empun. Ya, sementara itu kami ingatkan kepada Anda semua, para pencinta sepak bola yang hadir di stadion, untuk berhati-hati dengan barang bawaan Anda, baik kendaraan, tas, dan juga anak tentunya, jangan sampai hilang. Karena tentunya sering sekali kejadian di lapangan, ada ibu-ibu mencari anaknya yang hilang saking asyiknya menonton pertandingan. Kemudian cek kembali tentunya barang bawaan Anda seperti tas, handphone, dan juga motor. Jangan sampai ketika Anda pulang, Anda bawa motor sendiri. Namun ketika pulang, Anda naik ojek. Kembali kita nantikan bola dikuasai Sri Agus Kanyut. Berikan bola kepada Costa di sana. Satu bola langsungnya Kanyut namun gagal. Terjadi lemparan ke dalam karun untuk anak-anak dari para Sang Kilang di pertandingan sore hari ini. Kita nantikan kali yang terjadi pas. Bukan bola dia maksudnya kepada Sri Kanyut digagalkan. Kita nantikan lagi-lagi Arif Pascal digagalkan Ucup Costa. Ada Firman alirkan bola kepada Hanto Ricode. Mampu dibuang sama oleh Chong. Kembali masih Chong angkat bola ke depan. Ada Ucup kali ini berduel. Lagi-lagi sudah ada Firman angkat bola ke depan digagalkan Pedri Paco. Umpan dikirimkan Presret Comot. Lagi-lagi kali ini perobosan dibatalkan. Mampukah digagalkan Reza Bayu. Lagi-lagi cukup tenang di pertandingan sore hari ini. Kembali kita nantikan Surat Bedo. Kali pemirsa digagalkan tadi satu serangan kembali di bawah Agus Kanyut. Alirkan bola Presret Comot. Comot umpan dikirimkan kepada Masrul Kidal. Kita nantikan masih Masrul Kidal. Satu bola dengan Majid Pambas dan merebut kali Surat Kosase. Alirkan bola kepada Hantori Kodol. Masih ada Firman. Umpan dikirimkan pendek kepada Rusmana Bontel di sana. Masih Rusmana Bontel. Umpan pendek dikirimkan ke Adet Firman. Akad bola terlepas dari perangkat offset berbahaya. Namun lagi-lagi Sonoroi dengan tepat tadi mampu menutup pergerakan dari Kodol Hantoi. Ya, perangkat offset kurang baik terlepas oleh anak-anak daripada Sang Kilang. Sehingga hampir saja mereka kebobolan untuk pertama kali dari pertandingan sore hari ini. Namun penjaga gawang cukup tepat tadi menutup sekelip benar. Kita nantikan hampir saja tadi satu kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Sir Romy. Di mana tampak ragu-ragu untuk menutup bola tadi. Namun masih di Portuna tampaknya masih berpihak kepada tim dari Sang Kilang. Sehingga dia mampu kebobolan. Dua peluang disiasiakan ke pemain Faurus Walab Bencel. Kita nantikan. Mampukah dia menciptakan gol pertamanya di Open Turnamen Cipinangkap 2022? Kembali masih Bambas dan berikan bola kepada Pedri Paco. Masih Pedri Paco alihkan bola dari Pro Masrul Kira cukup baik. Kali ditutup seorang taringan angka akad bola Kanyet yang dia ya ampun, satu peluang yang sangat luar biasa tampaknya tadi didapatkan seorang Agus Kanyut. Namun lagi-lagi masih menyamping di sisi kiri gawang dari Dian Purnama. Ya, kita nantikan lagi-lagi Kosasi. Dengan umpan pendek dari kepada Kodol Hantori. Masih Kodol Hantori umpan dikirimkan. Cukup baik kali ini Hantori. Menjadikan seranjang dan juga Rusmana Montel di sana. Ya, kembali kita nantikan lagi-lagi bola dikuasai Reza Bayu. Kesalahan dilakukan, kita nantikan mampu kembali. Ya ampun. Lagi-lagi 5 peluang sudah didapatkan oleh tim daripada SNO di pertandingan babak pertama yang harusnya menjadi gol. Namun di pertandingan sore hari ini tampaknya belum harinya bagi para pemain SNO untuk menciptakan gol yang menarus para Bontrol dan juga Kodol Hantori. Ya, luar biasa memang ya. Pertahanan yang diusung anak-anak daripada Sang Kilang di pertandingan sore hari ini harus tetap berhati-hati, jangan sampai melakukan miskomunikasi dan juga kesalahan setting melakukan. Apa yang terjadi dan kali ini gempuran demi gempuran dilesatkan oleh anak-anak SNO. 1-2 kali dan 3 kali gagal, 4 kali masih gagal, peluang kelima mampu dikompensikan menjadi gol sehingga merubah kedudukan menjadi 1
1-0 untuk kemenangan SMF di pertandingan sore hari ini. Ya, itulah dia tentunya usaha demi usaha terus dilakukan anak-anak daripada SMF. Sangat berubah drastis ya permainan dari anak-anak SMF setelah masuk ke gelandang mereka Islam Adet Firmansyah, di mana menggantikan peran dari Reti Kodis tadi berhasil mengirimkan umpan dengan cantik kepada Kodel-Kodel, berikan umpan dari Kodel Endang dan mampu diciptakan satu gol di pertandingan sore hari ini. Ya, kembali ke pertandingan, lagi-lagi satu peran dapatkan oleh Reza Bayu, masih Reza Bayu kembali hampir saja tadi satu kesalahan dilakukan ada Chong. Tendikan bola kepada Majid Panmas dan Majid Panmas misalkan untuk masih selamput di sana. Umpan dikirimkan Kanit yang dituju. Mampukah Kanit menjadikan golnya sudah Kanit. Ditekan di sudah Dami Hai. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Dami Hai. Ya, kembali peluang emas dapatkan tampaknya pemirsa. Ini akan menjadi milik pemain Masrul Kidau. Ataupun sudah corot. Yang lain melakukan eksekusi, diperhatikan mampukah Sakirang MC membalas ketertinggalan 1-0 mereka melalui gol yang diciptakan Serakjang Warar tadi. Kita nantikan bola di hadapan nomor punggung 8, Senet Sumat. Mampukah membahayakan gawang dari seorang Dian Purnama, bersiap kali ini Sumat, nomor punggung 8. Aca-aca lakukan tadi, patah! Sayang sekali, terlalu meninggi dari satu tendangan. Upaya lakukan biasanya Paco E, namun gagal pemirsa. Ya, kembali. Ya, boleh dihadapi Dian Purnama. Sebelum Dian Purnama angkat bola ke depan, digagalkan dengan mudah sudah ada Firman. Salah umpan tadi, lagi-lagi ada dipaskan pada Kodoh Hantar, digagalkan Pedri Paco. Ada Pup misalkan, masih Pup misalkan berbola yang sudah kosasi. Kali ini bola dikuasai kembali Pedri Paco. Ada Ari Pascal, arikan bola ke depan, digagalkan kembali Chong. Ada Firman, kembali masih ada Firman. Umpan 1-2 lakukan sudah Anjang. Kembali Wasinjang, bola dikirimkan pada Kosasi di sana, masih Kosasi. Umpan dikirimkan terus pada Bocah Bermahaya. Satu kesalahan hampir saja tadi dilakukan kembali sudah Beno, namun dengan sangat baik tadi bertanggung jawab atas kesalahannya. Kembali diberhentikan Cipok dari kontrol bola lakukan, masih sudah Cipok pemirsa. Umpan dikirimkan kepada sudah ada Firman. Kembali masih ada Firman, berikan bola kepada Kodel Hantori. Satu bola lakukan di sana, ada Charles Rekosasi. Berikan bola kepada Ari Pascal, ada Enjang, terlepas masih Enjang di sana. Mampukah meloloskan diri sehingga umpan pendek dikirimkan. Masih Kosasi, shooting keras, dilesatkan namun kembali masih gagal kita hentikan. Kembali bola diberikan kepada Ucup Costa, mampukah dikejar, namun sayang bola keluar kali pemirsa. Ya, babak masih belum menunjukkan performa terbaik ya sudah Ucup di pertandingan sore hari ini, di mana di peluang menjadi striker, namun belum mampu menciptakan peluang dengan peluang, bahkan peluang mampu diciptakan dengan Agus Kanit dan juga sudah Ucup misalkan. Tampaknya menjadi PR besar bagi official team daripada Sangkilang di pertandingan sore hari ini. Kembali ke penantikan sudah. Bola dikuasai kembali pun misalkan ada Majid Panmas dan masih Majid angkat bola ke depan. Kanit terlepas berbahaya. Namun lagi-lagi dengan mudah digagalkan oleh seorang Dian Purnama. Kita nantikan Dian Purnama kali ini angkat bola ke depan mencari pergerakan rekan berhasil kali gagalkan oleh Pedri Paco. Berikan bola tadi maksudnya kepada Pedri misalkan ada Kodel Hantori digagalkan Pedri Paco. Kembali kita nantikan sudah ada Firman bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak Sangkilang. Kembali masuk ke dalam masuk dari Pedri Paco ada Kosasi umpan dikirimkan mampu digagalkan selanjang bola kembali Mas Hinda angkat bola berbahaya terlepas ke sana Rusmana Bontel masih Rusmana Bontel masih Rusmana masih Rusmana Kodel Hantori yang dituju masih Kodel shooting berbahaya namun lagi-lagi keluar dan hanya menghasilkan goal kick untuk kanak-kanak daripada Sangkilang. Ya, harus sedikit berhati-hati walaupun ini pertahanan daripada Sangkilang jangan terlalu lama bermain-main dengan bola di belakang. Di pertandingan kemarin Reza Bayu bermain dengan sangat baik karena memang kurangnya pressing-pressing yang diberikan oleh lawan. Di sore hari ini tentunya dia harus menghadapi tiga pemain cepat sekaligus di mana ada Rusmana Boncel, ada Kodel Hantori dan juga Enjang Benar. Betul-betul tentunya tampaknya perubahan ataupun perubahan gaya bermain dan strategi harus dilakukan oleh anak-anak daripada Sangkilang di pertandingan sore hari ini. Kembali kita nantikan overlapping dilakukan serah Dani Hai.
sampai, namun mampukah dikejar bolanya? Masih mampu dikejar, angkat bola berbahaya, Ganjar terlepas di sana. Digagalkan Pedro Pacho, Suraco, dan hampir sampai. Masih gagal. Nampak ya di partai final sore hari ini Sang Kilang memang bermain dengan sangat baik sebetulnya. Namun kesalahan-kesalahan minim yang sering dilakukan di lini pertahanan bisa saja membahayakan lini pertahanan mereka, tentunya menurut pemirsa. Di mana bermain bola pendek di belakang harus selalu dekat para pemainnya. Namun kita lihat di lapangan di mana pemain daripada Sang Kilang sangat jauh tentunya satu sama lain, sehingga mudah ditutup oleh anak-anak daripada SNM. Kembali ke penantikan Sret Cipok tadi, mampukah kali ini Parigan Hamka? Kembali masih Parigan Hamka, angkat bola ke depan, digagalkan Hantori Kadel. Kembali masih Hantori Kadel. Dalam berarti Pebri Paco, ada Kosasi. Kosasi berikan bola ke Cipok, Cipok berikan bola ke Kosasi. Kembali masih Kosasi, alinkan bola dia presiden Ade Firman, digagalkan Agus Kanut. Jadi penantikan bola masih di Kosasi Radero, ada Bajin Panmaster, umpan 1-2 dikirimkan kepada Mas Rukidau. Bola kembali dikuasai untuk misalkan, masih untuk misalkan, umpan dikirimkan Presra Majid. Kembali masih Majid di sana, umpan pendek Presra Comot Wicks. Kembali masih Comot kepada misalkan untuk gol pemirsa. Namun saya body balance nampak yang dilakukan serang Ari Pascal. Kembali kita nantikan masih rekuasasi selain dilakukan serang Pemri Bacon. Bola keluar masih ke lemparan ke dalam, tampaknya untuk anak-anak daripada SNF di pertandingan sore hari ini. Official team dari Sang Kilang. Ya, official team dari Sang Kilang silakan masuk. Cepat ya, official team dari Sang Kilang. Gimana sudah bisa bangun kembali ya? Ya, tampaknya sudah mampu kembali bangkit ya serang Febri Pacar di pertandingan sore hari ini. Kembali diperhentikan bola dikuasai Ade Firman, dan apa yang terjadi pada berakhir sudah tampaknya pertandingan babak pertama di partai final Open Turnamen Karang Taruna Cup Desa Cipenang dengan skor sementara 1-0 kemenangan SNF 2 Putri baru 1 gol yang diciptakan Seanjang Borar. Ya, dan kami akan segera kembali tentunya di pertandingan babak kedua nanti. Ya, kembali kami ingatkan tentunya para pemirsa yang hadir di lapangan. Bagi Anda para pencinta jaringan internet.